Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah memang yang pertama. Video ini merupakan video lama yang sudah saya upload di channel Bangkong Tua yang sebelumnya atau yang pertama. Saya re-upload lagi video ini di channel saya yang baru, dikarenakan channel yang pertama yang Bangkong Tua itu kena hack, jadi hilang dari YouTube. Untungnya semua data video saya simpan di komputer. Jadi ada sebagian video lama yang bisa saya upload ulang di channel baru saya ini, karena bagaimanapun video-video lama ini merupakan sebuah perjalanan dan kenangan mungkin ya dari channel sebelumnya. Nah, ini waktu si memang yang pertama itu dibawa main ke kebun di pinggiran kampung. Tanpa sengaja bertemu dengan kucing dom atau kucing kampung, kucing rumahan. Ini pertama kali si memang ketemu dengan kucing rumahan atau kucing dom. Dan reaksinya sangat menakjubkan. Yang saya pikir tadinya si memang kucing hutan mau galak ya melihat kucing kampung, ternyata sebaliknya. Justru si memang kucing hutan dia lebih bersahabat, malah mengajak main si kucing dom. Tetapi si kucing domnya cuek, malu-malu kucing, dan si memang terus berusaha mendekati si kucing, tapi masih tetap saja cuek si kucingnya. Dan sekali si memang lari ke arah saya memegang kamera, nggak tahu kenapa, mungkin minta bantuan supaya si kucing kampungnya bisa lebih bersahabat nih. Jadi kawan-kawan, untuk sementara saya akan mengupload video-video yang lama yang dari channel Bangkong Pro yang hilang kena hack. Dan sesekali juga saya akan mengupload video baru, meskipun video lama masih banyak stoknya di komputer saya. Dan ada juga video baru di mana saya menemukan musang rase atau anakan musang rase kemarin. Belum saya edit videonya. Dan channel yang ini, yang Wilan Bangkong Pro, itu khusus untuk bertualang di alam bersama hewan-hewan peliharaan ya, ataupun yang berbau hewan dan berbau alam. Kalau untuk kegiatan berburu itu di channel satu lagi. Saya membuat dua channel, yaitu Wilan Bangkong Pro dan Bangkong Pro. Nah, untuk berburu saya upload di channelnya Bangkong Pro, berburu murni ya, tanpa diikuti oleh si kucing hutan. Kalau berburunya diikuti oleh kucing hutan, saya akan uploadnya di channel yang Wilan Bangkong Pro, karena masih ada hewannya. Nah, ini si memang dan si kucing dom ini mirip ini ya, mirip macan tutul atau citah ya, lebih mirip ke citah ya, citah. Dan ini yang hitam, si kucing hitam mirip macan kumbang atau jaguar ya. Ini mungkin jaguar mini dan citah mini bertemu di kebun. Memang yang pertama itu memang lain dari yang memang yang sekarang-sekarang ya. Dari beberapa kali saya rawat kucing hutan sudah banyak, cuman ini memang yang pertama yang benar-benar lincah, pintar, dan anti lobet. Meskipun memang yang kesini juga sama sih, hobi bertualang, nurut, cuman tidak selincah memang yang ini. Semua kucing hutan yang saya rawat itu ketika umur 10 bulan biasanya lepas sendiri ke alam. Proses lepasnya tidak disengaja ya. Ketika saya membawa mereka ke alam, tiba-tiba mereka nggak mau pulang dan udah saya biarkan. Soalnya kalau dia belum waktunya untuk pergi, dia biasanya suka ikut pulang ketika bertualang. Tapi kalau udah saatnya pergi,
ketika bertualang dia akan pergi menjauh dari saya. Biasanya suka masuk ke hutan, dan kalau dipanggil suruh pulang dia cuma diam, ngeliatin. Nah, itu tandanya dia mau pergi. Dan ada juga beberapa yang sengaja saya rilis, ada di video channel saya Bang Kongko, cuman videonya nggak kesimpan yang itu. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Nanti di video berikutnya masih ada banyak ya petualangan seru bersama kucing hutan, meskipun itu video lama yang saya upload kembali. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.